Dua pelaku curanmor ini masing-masing berinisial MA dan AC. Keduanya diketahui masih remaja dan ditangkap di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Talok, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyita satu unit sepeda motor yang diduga sebagai barang bukti pencurian. Pelaku pun diketahui sudah kerap melakukan aksi pencurian. Mereka menjual barang curian tersebut melalui media sosial. Keduanya kini ditahan di Mapolsek Tamalan Rea dan terancam kurungan di atas 5 tahun penjara. Untuk penangkapan pada kejadian tersebut, kita amankan 2 orang pelaku. Berdasarkan pengembangan awalnya, kami koordinasi dengan Polsek Talok. Pelaku diamankan dalam kasus busur. Akhirnya kita mendapatkan informasi ternyata orang tersebut termasuk salah satu pelaku curanmor yang ada di wilayah Polsek Tamalan Rea. Ada berapa barang bukti yang disita polisi? Jadi untuk sementara kita amankan satu kendaraan dan kita lakukan pengembangan.